Di depan gua udah ada mobil Toyota Rush 2012. Taras tahun 2012 berwarna putih ini adalah customer dari Elite Motorsport Bontang, guys. Untuk teman-teman sekalian yang warga Bontang, langsung aja datengin toko Elite yang alamat lengkapnya ada di bawah sini nih. Nah, gue akan ngobrol bareng ownernya. Kita panggil aja langsung, Om Al. Om, sehat Om? Alhamdulillah. Kita pasang dulu Omku. Maaf ya Om ya. Om Al, Sultan ini pingin ngobrol-ngobrol sama Om, membahas tentang mobil, tentang velg nih Om. Nah, mobil ini sendiri tahun 2012 Om memilikinya kapan nih Om? Apa dari baru? Bukan, ngambil bekas juga sekitar 1 tahun 2 lebih lah. 1 tahun 2 tahun lebih, hampir lebih ya? Iya. Betul, cukup lama juga. Kenapa sih Om pilih mobil Toyota Rush ini Om? Karena pertama dari desain modelnya. Menolak tua, iya. Karena kan dari Rush ini yang versi tahun 2012 ini masih pakai konde belakang. Iya. Itu Om ya, lebih laki banget. Iya. Kalau zaman dulu itu ada Daihatsu Rocky, iya. Feroza itu pakai yang konde-konde belakang. Escudo juga sempat pakai Om ya. Iya. Nah, Om sendiri pakai mobil ini di Bontang paling jauh kemana nih Om? Bontang, kalau untuk dalam kota ya Bontang-Bontang aja, tapi kan kita perlu keluar daerah. Kemana tuh? Samarinda, Balikpapan. Wah, itu sering ya? Iya. Nah, Om sendiri udah ganti velg HSR sudah berapa lama nih Om? Kurang lebih 2 bulanan lah. 2 bulanan Om ya? Iya, 2 bulanan. Ada kendala nggak sih Om dari? Alhamdulillah, selama pakai velg HSR, nyaman. Nyaman? Iya. Kenapa begitu alasannya? Iya, kita zaman itu perbandingan dari velg aslinya. Velg aslinya? Iya, perbandingannya. Lebih nyaman yang ini. Lebih nyaman yang ini ya? Karena Om ini, Om Al juga ganti velgnya nih di ukuran agak besar Om ya? Iya, 18. Ring 18. Dan bahasanya, bannya juga lebih tipis ya? Kenapa Om? Lebih tipis. Biasanya kan suka yang tebal-tebal. Karena kenapa? Aslinya kan ringnya 16. Bannya agak tebal. Iya. Kita kan sekarang berani naikkan speed. Ya. Elek, 18. Benar. Takutnya gastro. Oh iya benar. Ya, takutnya gastro. Takutnya gastrot, guys. Iya. Jadi Omnya pingin yang simpel-simpel tipis-tipis aja nih. Kalau kita lihat enggak terlalu tipis karena ini ukurannya di 225/50. Iya. Pakai Acelera PHIR. Nah, untuk mobil Om sendiri ini Om, modifikasi udah apa aja nih Om? Yang udah Om rubah. Yang rubah. Pelek yang velg, pertama. Roof rack. Ya, cuma tanduk sedikit. Nah, untuk roof rack ini bawaan mobil apa Om? Aslinya ya Innova. Innova punya, dipakein di Innova ya? Iya, di Innova. Ya, kebetulan teman ngasih harga murah ya kita ambil. Wah, aduh benar. Jadi salah satunya ya pertemanan itu guys. Ya. Apalagi pengguna otomotif kan. Mobil, teman, ngobrol-ngobrol. Wah, jadi harga berapa nih Om kalau boleh tahu? 300.000. 300.000. Nih. Tuh saya lihat sebelah sini aja Om biar kelihatan. Iya. Nih, 300.000 dapat roof rack. Si Omnya jago. Nah, ini ditambahin stiker Om ya. Iya, stiker. Stiker. Biar agak bedain nih. Iya. Sama grill sama mesin warna putih. Nah, tanduknya ini sendiri biar kelihatan lebih maco. Iya, agak maco sedikit. Lebih maco ya. Nah, Om, untuk hadirnya toko HSR di Bontang nih Om, gimana nih menurut Om? Kalau menurut saya, kita ngarepin sedikit Om. Ah, sini Om. Ya, bagus. Daripada kita jauh-jauh ke Samarinda atau Balikpapan ada HSR Bontang ya, langsung kita pasang. Karena kan ini toko baru nih Om. Iya. Baru 7 bulan nih dari 2022 ini. Nah, menurut Om, Om ganti di Elite itu kesan dan pesannya apa nih Om? Pesannya repot sih menjelaskan. Iya. Karena
selama kita datang, geser gitu. Kita tambah angin, tambal ban, selalu layani cepat. Wah, cakep. Terima kasih banyak nih, Om. Karena pelayanan dari HSR itu, ada gratis fitting, Om. Om nyobain nggak gratis fitting? Nyobain. Sebelum beli pelek nih, nyobain kan? Nyobain. Nah, itu gratis fitting, tambal ban, balancing, spuring, nitrogen, kurang spuring, itu bisa kan? Empat tipe, Om, cobain. Tapi pilihan jatuh ke yang ini. Yang ini ya, wah, cakep. Gitu tuh, seperti Om Al, dia milih dulu, guys. Bener kan, Om? Iya. Oke, Om Al, terima kasih banyak. Ya. Kita closing bareng, Om. Oke. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Ya. Untuk kedepannya jangan skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ya. Ingat velg. Ya. Ingat HSR.